イチャノ。SD Negeri Cacaban, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, merupakan sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tahun ini yang menerapkan kurikulum merdeka berjumlah 4 kelas. Dengan jumlah siswa dan siswi dari 4 kelas tersebut sebanyak 223 orang. Kurikulum merdeka mulai digunakan di tahun ajaran baru semester 1 bulan Juli tahun 2020. Melalui proyek profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan, dengan memanfaatkan sampah plastik menjadi kerajinan siswa. Rukmini, selaku kepala sekolah, menyampaikan SD Negeri Cacaban sebagai sekolah penggerak mulai tahun 2020 dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Menurutnya, hampir sudah 2 tahun dilaksanakan dengan tema melalui gaya hidup berkelanjutan dengan memanfaatkan sampah plastik menjadi kerajinan siswa. Guru juga sebagai fasilitator untuk memberikan edukasi kepada peserta didik dalam memilih, memilah, dan mengolah sampah plastik yang tersedia di lingkungan sekolah. Sebagai kerajinan siswa dan siswi yang akan ditampilkan melalui bazar sekolah. Ada 8 pilihan tema untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk tahun ini tema yang dipilih adalah gaya hidup berkelanjutan. Mengapa mengambil tema ini? Karena Sekolah Cacaban berada di lingkungan pasar tumpah desa. Proyek ini sangatlah bermanfaat bagi pengembangan diri siswa tersebut. Saya sangat bersyukur sekolah kami sudah menjadi sekolah penggerak karena dapat meningkatkan kompetensi dan semangat belajar siswa khususnya di kelas 4. Banyak kegiatan yang kami lakukan, apalagi setelah sekolah menggunakan kurikulum merdeka. Di antaranya, kami belajar memanfaatkan sampah yang ada di lingkungan sekolah menjadi barang berguna. Dari Kabupaten Bandung Barat, Asep Teddy, iChannel, melaporkan. iChannel.